Persoalan bagaimana cara sujud syukur yang benar. Yang pertama, hendaklah berada dalam keadaan berwudu. Afwan, saya ulangi. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar salat, ya, di luar salat. Adapun di dalam salat, yang ada hanya sujud salat yang diwajibkan atau sujud as-sajadah. Adapun sujud syukur dilakukan di luar salat. Kemudian sujud syukur ini bila mana mendapatkan nikmat daripada Allah atau terselamatnya daripada bala. Terselamat daripada bala itu pun nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang yang terselamat daripada bala boleh untuk melakukan sujud syukur atau mendapatkan nikmat, boleh untuk sujud syukur seperti mendapatkan cahaya mata atau terselamat daripada eksiden dan seumpamanya. Sebab-sebab yang seperti itu dan seumpamanya membolehkan seseorang untuk sujud syukur. Motifnya adalah karena mendapat nikmat atau tertolak bala. Dilakukan sujud syukur dalam keadaan berwudu, yakni bersuci, dan mengungkapkan takbir dengan niat untuk sujud syukur, kemudian sujud sekali, dalam sujudnya membaca sama dengan sujud yang dibaca ketika dalam sajadah, atau kalau tidak hafal, membaca doa atau sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, yang digalakkan ada sujud apa namanya, sujud sama doanya dengan sujud at-tilawah. Allahumma laka salamtu wa laka amantu wa laka sajadtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shagga sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tayyib. Kemudian bangkit daripada sujud menuju ke duduk dan salam. Demikian cara sujud syukur. Menghadap kiblat, ya, jangan menghadap kiblat juga bahagian daripada yang dituntut ketika sujud syukur.